Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, sesi ke-12. Topik malam ini yang akan dihantar oleh Bapak Kardinal ialah mengenai panggilan Petrus. Setelah minggu lalu diulas bagaimana watak Petrus, kali ini secara khusus bagaimana Petrus menanggapi panggilan Tuhan secara pribadi. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Dalam percakapan kita yang terakhir, kita berbicara, berusaha untuk membuat wajah Rasul Petrus menurut para penginjil dan kisah para rasul. Jadi untuk membuat wajah Petrus, untuk mengenal pribadi Petrus, sebagaimana yang terdapat di dalam keempat Injil, kita tahu bahwa keempat Injil itu berbeda-beda. Ingat, faham kita yang paling dasar, bukan karena pemalsuan, bukan karena salah, tetapi karena itulah keyakinan kita, bahwa Injil adalah kesaksian iman umat yang diwakili oleh para penginjil, maka gambarannya bisa berbeda-beda. Perbedaan itu sekaligus adalah kekayaan. Itu yang pertama mesti kita pegang terus. Sumbernya adalah keempat Injil, kisah para rasul, dan tentu surat pertama dan kedua Petrus yang nanti masih akan kita bicarakan. Itu yang pernah kita sampaikan. Kemudian penelusuran mengenai pribadi Petrus kita tempuh dengan pertama, membaca kisah panggilannya. Kisah panggilan ini pun sudah berbeda-beda. Yang kedua, akan kita lihat berbagai macam peristiwa di dalam perjalanan rohani Petrus bersama-sama dengan Yesus. Dan yang terakhir, akan kita lihat Injil Yohanes, satu-satunya tempat yang memberikan, menceritakan kisah perutusan Petrus oleh Yesus yang bangkit, berbeda dibandingkan dengan perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada ke-12 murid menurut Matius. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, sekedar latar belakang siapakah Petrus itu. Nama aslinya adalah Simon. Arti dalam bahasa Indonesia kira-kira Tuhan telah mendengarkan. Nah, dalam panggilan Simon menurut Yohanes, nama baru diberikan kepada Simon itu. Ia diberi nama Kefas, yang berarti Petrus, yang dalam bahasa Indonesia berarti batu karang. Jadi namanya sejak awal sudah sangat simbolik. Yang kedua, kalau kita membaca kisah Markus, Matius, Lukas dalam panggilan Petrus, jelas sekali bahwa dia mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha ikan di sekitar Danau Galilea, dibantu oleh keluarga Zebedeus, dua anaknya Yakobus dan Yohanes. Itu kalau kita membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalau kita membaca Injil Yohanes, panggilan Petrus itu tidak terjadi di sekitar Danau Galilea, tetapi di tempat Yohanes Pembaptis membaptis. Dan itu berarti di daerah selatan, di Yudea. Maka ada pertanyaan yang bukan pertanyaan ilmiah, tetapi pertanyaan rohani. Mengapa
Simon yang rumahnya di dekat Danau Galilea turun ke Yudea dan kemudian dibayangkan menjadi pengikut Yohanes Pembaptis, ikut di dalam gerakan itu. Jawabannya bisa dikatakan ya karena Petrus memang mengikuti arus-arus perkembangan rohani, pergulatan rohani pada zamannya. Kemudian kita lihat juga di dalam beberapa ayat, kalau ada nama-nama para rasul yang lain, Petrus itu selalu nomor satu. Satu kali dia ada di nomor dua, di dalam surat kepada orang Galatia. Tetapi hanya satu kali itu, selebihnya Petrus selalu berada di nomor satu. Bahkan di antara tiga murid yang paling dekat dengan Yesus, Petrus selalu nomor satu. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita juga bisa melihat dengan mudah bahwa sekurang-kurangnya pada bagian pertama kisah para rasul yang masih akan kita bicarakan, inisiatif yang menentukan kehidupan gereja itu selalu diambil oleh Simon, Petrus. Misalnya, untuk melengkapi kedua belasan rasul, siapa yang berinisiatif? Petrus. Siapa yang berkhotbah pertama kali sesudah Pentekosta, atau ya sesudah Pentekosta ketika Roh Kudus turun atas para rasul? Petrus. Rasul-rasul yang lain memang ikut berdiri, tetapi yang berbicara Petrus. Siapa yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Dalam keempat Injil jelas, Petrus. Dengan demikian, saudara-saudaraku sekalian, saya kira sudah sangat jelas sejak awal bahwa Petrus mempunyai tempat yang utama di dalam gereja. Inilah nanti yang akan dilestarikan di dalam gereja Katolik, yaitu yang disebut primat Petrus, tempat utama Petrus di dalam gereja, dan itu akan diwakili oleh Uskup Roma. Sekarang Paus Fransiskus. Yang terakhir percakapan kita sampai di situ. Sekarang kita akan melanjutkan dengan yang tadi sudah kita rencanakan. Di panggilan Petrus menurut beberapa teks, baik yang umum maupun yang istimewa. Yang pertama mengenai panggilan Petrus. Yang umum adalah Markus, Matius, Lukas. Pertama dipanggil empat murid, tambah satu, Levi, dan kemudian sesudah itu ada panggilan ke-12 rasul. Petrus selalu nomor satu. Nah, Lukas masih mempunyai kisah yang sangat istimewa dibandingkan dengan panggilan-panggilan para rasul yang lain, yaitu Lukas bab 5 ayat 1-11. Kisahnya panjang, tetapi, oh ya kalau tidak salah ini sudah kita bicarakan juga, tapi tidak apa-apa kita ulang supaya kita lebih paham. Kata kuncinya sebetulnya hanya dua di dalam kisah Lukas bab 5 ayat 11, yaitu, pada awal kita bertemu dengan orang yang namanya Simon. Dalam perjalanan waktu, namanya berubah menjadi Simon Petrus. Demikian juga ketika bicara pertama kali kepada Yesus, Simon itu menyebut Yesus guru. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Guru, ini sejajar dengan nama Simon. Nah, ketika Simon berubah menjadi Simon Petrus, ia menyebut Yesus bukan lagi sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan. Ayat 8, Injil Lukas bab 5. Kata Simon ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah
daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Sebetulnya perjalanan rohani Simon Petrus itu bisa dirangkum di dalam dua ayat itu. Dari Simon yang namanya Simon saja menjadi Simon Petrus, manusia baru. Dan yang membuat itu adalah pengalamannya akan Yesus bukan sekedar sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan. Inilah sebetulnya, meskipun di sini hanya diringkas di dalam dua ayat ini, tapi itulah seluruh perjalanan Simon Petrus. Yang menarik adalah justru ketika Simon Petrus sadar bahwa dia adalah orang berdosa, pada waktu itu ia diberi perutusan oleh Yesus yang berkata begini, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Lalu ayat 11, "Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus." Nah, sekarang kita lihat kisah panggilan Petrus menurut Yohanes. Berbeda lagi dibandingkan dengan yang diceritakan, dikisahkan oleh Lukas. Saya tidak jemu-jemu mengatakan jangan bertanya siapa yang benar secara faktual. Ini pertanyaan yang tidak bisa diajukan kepada kitab suci. Tetapi pesan apa, pesan keselamatan apa yang dapat kita tarik dari kisah ini? Panggilan Petrus menurut Yohanes diceritakan pada Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 51. Beberapa ringkas saja, nanti bisa direnungkan sendiri lebih panjang. Yang pertama, sudah kita singgung sebelumnya tadi bahwa panggilan Simon itu tidak terjadi di sekitar Danau Galilea, tetapi di Yudea. Perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua, menurut Yohanes, pada waktu dia dipanggil, nama baru diberikan kepadanya. Itulah yang dikatakan pada ayat 42, Yohanes bab 1, "Engkaulah Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dua kata yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam panggilan pertama, para rasul ini, ada percakapan antara Yesus dan dua murid Yohanes. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Ayat 38. Nah, kalau mengikuti Yesus itu, apa yang mau dicari? Ada pencarian yang tidak terpuji tentu saja. Tetapi pada zaman itu ada sekian banyak aliran keagamaan. Mereka mencari hal yang berbeda-beda. Farisi, Saduki, Zelot, macam-macam pencarian mereka berbeda-beda. Tetapi ketika ditanya murid-murid pertama itu, "Apa yang kamu cari?" kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Lihat, berguru tidak sekedar mencari ilmu, tetapi ingin tinggal bersama-sama dengan guru. Maka kedua murid pertama itu bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dan dijawab Yesus, "Mari, kamu akan melihatnya." Lalu mereka berdua tinggal, dan salah satu namanya Andreas berkata kepada Simon. Jadi yang membawa
Simon kepada Yesus itu adalah Andreas. Ia berkata kepada Simon pada ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Jadi, kalau di dalam ketiga Injil yang lain, yang sampai kepada keyakinan bahwa Yesus Mesias adalah Simon Petrus, di dalam Injil Yohanes yang sampai pertama kali, yang pertama-tama sampai kepada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Andreas. Dan nanti Andreas akan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perjalanan hidup Yesus. Yang berikutnya, tadi saya sebut misalnya peranan Andreas itu ketika ada pergandaan roti. Yesus bertanya dulu kepada Filipus, Filipus mengatakan tidak mungkin memberi makan sekian banyak orang. Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti, 2 ikan. Diantarkan kepada Yesus, lalu terjadilah mukjizat itu. Yang juga baik untuk kita perhatikan ialah hubungan antara bab 1 ayat 29 ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu diulang pada ayat 35. Bab 1, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Sebutan Yesus sebagai anak domba Allah itu hanya ada pada Injil Yohanes. Itulah yang diulang di dalam perayaan Ekaristi, ketika imam mengangkat hosti, sakramen Maha Kudus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ini dasarnya, Injil Yohanes. Itulah sebabnya, nanti kalau kita melihat, membaca Injil Yohanes, akan jelas, dulu juga pernah kita singgung dalam perjumpaan kita sebelum ini, bahwa di dalam Injil Yohanes, Yesus tidak merayakan Paskah. Karena dia dibunuh saat ketika anak domba Paskah dikorbankan. Maka ada identifikasi antara Yesus sebagai anak domba Paskah. Sementara di dalam Injil yang lain, ketika Injil itu, Yesus merayakan Paskah. Domba Paskah sudah disembelih sebelumnya, lalu dirayakan Paskah. Pesannya memang berbeda. Kalau di dalam Injil, ketiga Injil itu, pesannya adalah ini. Paskah lama diganti dengan Paskah baru yang dirayakan oleh Yesus, yaitu Ekaristi. Itu pesan imannya. Sementara pesan iman Yohanes itu berbeda. Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Itu panggilan menurut ketiga penginjil dan menurut Injil Yohanes. Sekarang kita lanjutkan dengan peristiwa-peristiwa yang penting di dalam hidup Petrus. Yang pertama, sebetulnya ini sudah kita bicarakan, berulang-ulang kita singgung, tetapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi dalam rangka yang berbeda. Kisah yang pertama adalah kisah Yesus berjalan di atas air. Itu kisah terdapat di dalam ketiga penginjil, Lukas tidak menceritakan itu. Yang menceritakan adalah Markus, Yohanes, dan Matius.
ketiga kisah itu berakhir dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Di dalam Injil Markus, Markus bab 6 ayat 52, Markus bab 6 ayat 52, kisah itu berakhir dengan kata-kata ini. Sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Itu kesimpulan kisah Yesus berjalan di atas air. Sementara di dalam Injil Matius bab 14 ayat 33 yang terungkap di situ adalah pengakuan iman gereja. Pengakuan iman gereja sangat berbeda dengan Markus. Matius bab 14 ayat 33 bunyinya begini, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Sementara di dalam Injil Markus, pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah itu baru pada waktu Yesus tergantung di salib. Sementara di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 20, kesimpulannya adalah aku ini jangan takut. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah Injil Matius. Karena apa? Karena di dalam Injil Matius bab 14 kisah mengenai Yesus berjalan di atas air ini disisipi beberapa ayat yang berbicara mengenai Petrus yang juga ingin berjalan di atas air. Hanya Matius yang mempunyai cerita itu. Dan ceritanya sangat menarik, kisahnya sangat menarik. Ayat, saya mulai baca ayat Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Nah, mulai ayat 28 adalah kisah khas Matius mengenai Petrus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Perhatikan tegangan yang ada di dalam kalimat itu, Tuhan. Sebutannya Tuhan. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat kondisional. Apabila engkau itu, jadi ragu-ragu. Dari satu pihak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu dikatakan datanglah, Petrus turun mendapatkan Yesus. Lalu kalimat pada ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Petrus takut. Kembali ini cermin dari watak pribadi Petrus, tetapi juga cermin dari kehidupan gereja yang takut. Tuhan tolonglah aku. Ini adalah seruan dari gereja yang diwakili oleh Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi di balik kisah ini, kita mendapat gambaran lagi, lain lagi mengenai Petrus, mengenai Simon Petrus itu. Simon yang takut, ketika diterjang badai,
menampilkan pribadi yang kurang percaya dan bimbang. Ingat tadi perjalanan Simon menjadi Simon Petrus itu panjang bukan main. Diringkas oleh Lukas. Nah ini salah satu bagian dari perjalanan Simon Petrus itu. Petrus yang pada suatu ketika merasa takut, bimbang, dan ragu-ragu. Sebetulnya kita boleh melanjutkan renungan kita. Siapa yang biasanya menurut perjanjian lama bisa berjalan di atas air, bisa menghardik badai dan sebagainya itu? Siapa? Menurut faham perjanjian lama jelas jawabannya. Hanya Allah yang bisa itu. Maka pertanyaannya adalah, kok bisa Petrus mengungkapkan keinginannya untuk bisa berjalan di atas air seperti Yesus? Di balik keinginan itu ada keinginan apa? Atau maaf kalau saya menggunakan kata yang agak kasar, di balik keinginan Petrus untuk bisa berjalan di atas air, itu ada keinginan tersembunyi apa? Ingin seperti Allah. Ini dosa kesombongan, seperti dosa manusia pertama. Ingin menjadi seperti Allah, berkuasa. Tetapi itu adalah renungan rohani yang kita bisa kita simpulkan dengan mudah dari peristiwa ini. Nanti sama dengan Menara Babel, manusia ingin naik lewat tangga menuju Allah, sama dengan Allah. Ini Petrus ini mempunyai tanda petik nafsu kekuasaan seperti Allah yang tersembunyi. Moga-moga saya diampuni oleh Simon Petrus kalau saya salah. Tetapi yang diinginkan itu sebetulnya tidak diketahui, tidak dipahami. Apa artinya menjadi seperti Yesus? Apa artinya mempunyai tanda petik kekuasaan? Sudahlah, nanti dilanjutkan sendiri. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, tujuannya sama, yaitu menunjukkan primat Petrus, menunjukkan posisi Petrus yang utama di antara para rasul. Yang saya ambil adalah Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 20. Judulnya adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Sebetulnya kecil sekali yang mau saya sampaikan. Kasusnya itu ada pada ayat 2-3. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Itu kasusnya. Kemudian untuk menjawab kasus itu, keberatan itu, Yesus mengemukakan perumpamaan. Perumpamaannya ada pada ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Itu penjelasannya oleh Yesus. Nah, pada ayat 15, lalu Petrus berkata kepadanya, Petrus seorang, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Yang bertanya Petrus untuk menunjukkan posisinya yang nomor satu. Kalau nanti, silahkan nanti mencari sendiri di dalam Injil Markus bab 7 ayat 17. Markus bab 7 ayat 17, yang bertanya bukan Petrus. Yang bertanya adalah murid-murid. Jadi peranan Petrus yang nomor satu itu tidak kelihatan di dalam Injil Markus.
Sekali lagi, dalam kisah ini, perbedaan kecil ini sudah menunjukkan juga menggarisbawahi peranan utama dari Petrus. Itu teks yang kedua. Jadi ingat, kita sedang mencari teks-teks yang berkaitan dengan Petrus dalam perjalanannya sejak panggilan sampai nanti kisah perutusannya. Teks yang ketiga. Pengakuan Petrus dan nubuat sengsara. Kalau mau melihat Matius bab 16 ayat 13 sampai 20 dan selanjutnya. Terdapat di dalam ketiga penginjil. Nanti silahkan melihat rangkaian peristiwa yang sudah sejauh saya ingat berulang-ulang kita sampaikan. Urutan peristiwanya adalah begini. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Yang ditanya mereka. Yang menjawab siapa? Yang menjawab Petrus. Petrus hebat di antara teman-teman yang lain. "Engkau adalah Mesias." Nah, sesudah pengakuannya disampaikan, Yesus melarang supaya mereka tidak omong dengan siapapun. Lalu sesudah itu, Yesus berbicara terus terang, terang-terangan mengenai sengsaranya. Nah, kita hafal kisahnya, Petrus tidak rela. Kalau Yesus sengsara, maka dia menegur Yesus. Nah, ketika Yesus ditegur, urutan yang terakhir adalah Yesus memarahi Petrus, "Ke belakangku engkau iblis." Jadi Petrus itu pernah diiblis-ibliskan oleh Yesus. Rangkaiannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apakah hanya seperti itu, sama semua? Jawabannya tidak. Kalau kita membaca Injil Lukas, urut-urutan yang tadi ada enam bagian dari pertanyaan Yesus sampai Yesus memarahi Petrus itu ada enam bagian. Tadi saya sudah sebut. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21. Lukas, maaf. Ya, pengakuan Petrus sama. Perintah diam sama. Nubuat sengsara sama. Tetapi menurut Lukas, Petrus itu tidak pernah protes dalam hal ini. Diam saja. Artinya, kalau Injil Markus dan Matius, sesudah Yesus menyatakan akan sengsara, Petrus tidak terima. Petrus yang tidak terima itu di dalam Injil Lukas tidak ada. Tidak ada. Sehingga dengan demikian, Injil Lukas memberikan gambaran yang berbeda mengenai murid-murid, mengenai Petrus. Petrus tidak salah, dan karena Petrus tidak protes, maka Petrus juga tidak dihardik dengan kata-kata "ke belakangku iblis", tidak ada. Maka pertanyaan kita, jangan bertanya siapa yang benar, siapa yang artinya sesuai dengan peristiwanya, tidak bisa dijawab itu. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa Lukas sebagai pengarang, sebagai redaktor menghilangkan itu. Petrus yang protes dan Petrus yang dimarahi oleh Yesus. Jawabannya sederhana. Lukas ingin menampilkan
murid-murid yang baik. Ingin menampilkan murid-murid yang semakin faham. Atau kalaupun tidak faham, tidak protes. Gambarannya berbeda, nanti akan kita lihat dalam beberapa peristiwa yang lain. Sementara itu, di dalam Injil Matius, ada sesuatu yang kalau dipikir-pikir, rangkaiannya itu jadinya aneh. Kembali lagi, Matius bab 16. Anehnya di mana? Anehnya, sesudah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Matius bab 16, ayat 16, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu, ini sisipan. Artinya, yang membuat kisah ini rada aneh. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini kan Petrus dijunjung tinggi-tinggi amat. Apa yang terjadi sesudahnya? Ayat 22. Tetapi sesudah nubuat sengsara, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, kau suatu batu sandungan bagiku. Aneh kan? Baru aja beberapa ayat sebelumnya, Petrus itu dijunjung setinggi langit. Tetapi beberapa ayat sesudahnya, dia dimarahi dengan cara seperti itu. Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Jadi ceritanya, kisahnya agak ada gangguan lah. Baru saja dipuji, lalu dianggap sebagai batu sandungan. Dari sini menjadi sangat jelas, kalau kita mengikuti teori yang sudah kita bicarakan, Matius mengikuti Markus, tetapi dia adalah juga seorang redaktor. Maka untuk menyatakan pandangannya tentang gereja, dia memasukkan bahan ini. Disisipkan begitu saja, sehingga dalam arti tertentu, kisahnya menjadi aneh, tetapi bukan kisah yang aneh ini yang akan kita perhatikan. Yang akan kita perhatikan adalah mengapa Matius memasukkan bagian ini. Nah, itulah penafsiran. Kembali lagi untuk memberikan tempat yang utama kepada Petrus. Nanti kita akan kembali ke sini. Apa artinya di atas batu karang ini akan mendirikan gereja? Apa artinya kunci? Apa artinya melepas dan mengikat? Nanti kita bicarakan pada waktunya. Tetapi saya kira jelas ya, di dalam kisah ini Lukas juga mengikuti Markus karena dia ingin menampilkan murid-murid yang setia, ya, dia meredaksi kisah itu sesuai dengan rencananya. Itu mengenai pengakuan
Petrus. Teks yang keempat, Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius bab 17 ayat 1 sampai 8. Supaya mudah, saya akan menggunakan buku ini, sinopsis. Sehingga nanti bisa kelihatan mana yang istimewa pada masing-masing kisah. Kita semua, maaf, kata-kata kita yang biasa, sudah hafal ceritanya. Sudah hafal, tanda petik ya, tahu apa yang unsur-unsur penting di dalam kisah itu. Yang pertama, unsur penting itu adalah ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, yang diajak untuk ke atas gunung adalah tiga murid yang utama. Saya baca Injil Matius, bab 17, ayat 1. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Sama, ketika penginjil berbicara mengenai hal yang sama. Nah, ketika Yesus berubah rupa, sebelumnya ayat berapa ini? Ayat 2 dari Matius bab 17. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya dan selanjutnya. Lalu disusul, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Tidak dikatakan, nanti di dalam Injil Lukas dikatakan, Musa dan Elia bersama Yesus itu bicara tentang apa? Matius dan Markus tidak. Nah, pada waktu itu, Petrus berkata begini kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Lalu kisah berikutnya, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan. Matius bab 17 ayat 5. Inilah, lalu ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kemudian menurut Injil Matius bab 17 ayat 6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ini kisahnya Matius, sangat ketakutan. Maka Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ditakut-takut-takut-takut itu sering kita temukan di dalam Injil Matius. Kembali lagi silahkan mempertimbangkan, di balik kisah Matius adalah gereja yang bimbang, yang ragu-ragu, yang takut karena masa depan antara lain yang tidak begitu jelas bagi mereka. Itu kisah Matius. Kisah Markus adalah kisah yang standar. Kisah standar. Sementara di dalam Matius tambahannya itu tadi, murid-murid ketakutan. Lalu Yesus berkata, jangan takut. Itu kisahnya. Dan Petrus salah satu itu yang memegang peranan di situ. Petrus lagi yang berinisiatif. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Nah, yang menarik adalah Lukas. Ini tanda petik, redaksinya banyak sekali terhadap kisah ini. Redaksi artinya tambahan-tambahan terhadap kisah dasar. Saya tunjukkan beberapa. Lukas
bab 9 ayat 30. Ini tambahan yang pertama. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ini satu. Jadi Musa, Elia, Yesus itu berbicara tentang tujuan kepergiannya ke Yerusalem. Ingat, kenapa Musa yang hadir di sini, kenapa Elia yang hadir di sini? Musa itu kita kenal menulis, katakanlah menulis dalam tanda petik, Taurat Musa. Elia adalah nabi. Kitab hukum dan kitab nabi memuncak bersama-sama dengan Yesus yang berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menyelesaikan karya perutusannya. Yesus dibunuh di Yerusalem. Nanti kalau kita membaca Injil Lukas, sesudah Injil Matius selesai, Yerusalem akan mempunyai tempat yang sangat penting di dalam Injil Lukas. Itu yang pertama. Nah, rupanya Lukas ini juga akan membuat satu ironi, mengejek, tanda petik ya, mengejek dalam arti baik, ketiga murid itu. Redaksi yang kedua, ayat 32. Sementara itu, Petrus lagi disebut secara khusus, dan teman-temannya telah tertidur. Tidur lagi. Nanti alasan tidur pun bisa berbeda itu, kalau kita teliti membacanya. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Jadi silahkan membayangkan, mereka diajak oleh Yesus ke bukit, ke gunung. Ada peristiwa, Yesus dimuliakan, Musa dan Elia hadir, tetapi ketika itu mereka tidur. Apa yang dibuat? Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, dan seterusnya. Lihat apa ironinya. Ketika Yesus dimuliakan, mereka tidur. Ketika bangun, mereka usul. Padahal tidak memahami apa yang terjadi sebelumnya. Itu selalu saya bayangkan teman-teman saya dulu waktu kuliah. Kalau kuliah tertidur, tapi supaya untuk membuktikan kepada dosennya bahwa ia tidak tertidur, tiba-tiba terbangun dia tunjuk jari tanya. Ya tentu tidak sambung lah persis ini. Petrus usul, padahal ketika peristiwa terjadi, dia sedang tidur. Yang lucu lagi ialah ayat yang sama, ayat 33 bagian terakhir. Ironi Lukas jelas sekali. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Jadi kita melihat di dalam peristiwa ini, tetap ada jarak mental antara Petrus. Dari satu pihak, dia ditampilkan sebagai orang yang pertama, orang yang mempunyai peranan penting. Tetapi dari lain pihak, ini lucu sekali sebetulnya, ironi. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Suara dari langit itu mengatakan begini. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.
Ingat waktu Yesus dibaptis, kata-kata dari langit itu mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Versi Matius lain, inilah anak yang kukasihi. Di sini sama. Bagian yang terakhir adalah, dengarkanlah dia. Ironinya lebih tebal lagi terhadap Petrus. Ketika Musa, Elia, dan Yesus berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem, tujuannya, mereka tidur, jadi pasti tidak mendengar. Tetapi perintahnya tetap saja, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itu teks yang keempat. Teks yang kelima. Ini hanya ada pada Matius. Matius bab 17, ayat 24 sampai 27. Nanti kita bisa menafsirkan lebih jauh, tetapi tujuan utamanya hanya menunjukkan bahwa Petrus itu memang selalu mendapat tempat yang utama. Karena pendek kita baca saja, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya, jadi rombongannya banyak, tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus, tidak kepada yang lain. Dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan. Yang ditanya siapa? Simon, bukan yang lain-lain. Apakah pendapatmu, Simon? Kembali, tempat utama di antara para rasul, di antara para murid adalah Petrus, bukan yang lain. Yang menarik adalah ini, ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, kita ini siapa? Supaya jangan kita menjadi batu sandungan, ya tentu Yesus dengan Petrus khususnya. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Lalu ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Kembali lagi, Petrus mendapat tempat utama di dalam peristiwa ini. Sangat-sangat istimewa. Menangkap ikan, ada uang 4 dirham, suruh dibayarkan bagiku dan bagimu. Istimewa sekali. Nah, tentu nanti pertanyaannya, apakah hal-hal seperti itu dipahami makna bukan sekedar bahwa uang 4 dirham itu cukup untuk membayar pajak 2 orang, atau sebetulnya dibalik kata-kata yang dipilih kita, bagiku dan bagimu, ini ada sesuatu yang ada pesan yang jauh lebih mendalam daripada sekedar membayar bea pajak. Itu tentang pajak. Teks yang keenam, ini yang kita temukan, yang khas seperti ini hanya ada pada Injil Lukas. Lukas bab 22.
perjamuan malam. Perbedaannya dengan Markus dan Matius. Kalau kita membaca kisah Injil Matius atau Markus, sama. Sesudah perjamuan malam, kalau mau dicek, Matius bab 26 sampai 29, itu kisah tentang perjamuan malam. Matius bab 26 sampai 29, lalu ayat 30 dikatakan begini: sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Perjamuan malamnya pendek, hanya 3 ayat. Nah, kalau kita membaca Injil Lukas, perjamuan malam itu panjang. Karena apa? Karena pada waktu perjamuan malam, ada kata-kata pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ini sangat istimewa. Kalau membaca Injil Yohanes, itu lebih dahsyat lagi. Karena diperkirakan perjamuan itu diceritakan pada Yohanes bab 13. Kita semua membaca itu, mendengarkan itu pada hari Kamis Putih, kan? Bab 13, Injil Yohanes. Sementara itu, sebelum hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, dan selanjutnya, mulailah makan bersama, membasuh kaki. Terus Yesus itu memberikan khotbah yang sangat panjang, mulai dari bab 13 itu, sampai bab 18, jadi 13, 14, 15, 16, 17. Pada bab 18, ceritanya Yesus ditangkap. Tidak ada kisah tentang Getsemani. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini. Versi Lukas, itu versi pendek, sabda yang disebut sabda perpisahan. Di dalam Injil Yohanes versi panjang sekali, isinya beda. Maksudnya begini, inilah wasiat yang ditinggalkan oleh Yesus bagi murid-muridnya, wasiat, sabda perpisahan. Kita semua tahu kebiasaan di banyak lingkungan kita, ketika seseorang merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, biasanya ia mengumpulkan murid-muridnya, anak-anaknya, anak cucunya. Lalu yang mau meninggal itu memberi pesan. Pesan-pesan terakhir, wasiat, dan wasiat itu biasanya akan dilaksanakan dengan cara apapun, dengan bayaran apapun. Nah, Lukas ini menyusun kisah perjamuan malam terakhir dengan mengumpulkan sabda-sabda Yesus yang di dalam Injil Matius dan Markus tersebar di berbagai macam tempat, terserak. Dikumpulkan, dijadikan yang namanya, ini bentuk sastra, sabda perpisahan. Artinya yang dipesankan di sini, menurut Lukas adalah pesan-pesan yang paling penting oleh Yesus, dari Yesus kepada murid-muridnya. Nanti kalau kita membaca kisah para rasul, Paulus melakukan yang sama. Pada kisah para rasul bab 20, Paulus yang mendekati akhir hidupnya,
kemudian dia ditangkap dan dibawa ke Roma, mengumpulkan para penatua di Efesus, dikumpulkan di suatu kota, dan diberi pesan-pesan terakhir. Sekali lagi, ini namanya adalah bentuk sastra yang mempunyai kekuatan khusus untuk menyampaikan pesan-pesan yang dianggap sangat penting. Nah, itulah yang kita temukan pada Injil Lukas bab 22 ayat 24 sampai 38. Baru pada ayat 39, jadi jarak antara perjamuan malam selesai dengan Taman Getsemani ini agak jauh. Dari ayat 23 selesai perjamuan, lalu ayat 39, pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Kita sampai di sini, supaya tidak terlalu malam, nanti masih akan kita lanjutkan, moga-moga pada percakapan berikutnya, kita sudah mempunyai gambar mengenai Petrus. Selamat malam. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Petrus dalam perjalanan panggilannya semakin menyadari bahwa dia adalah rasul dan pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus. Sama seperti Anda dan kita semua, kita dikasihi Tuhan, dipanggil untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode berikutnya, Senin malam, tetap dengan program Api Karunia Tuhan. Terima kasih. Selamat malam.